Bismillahirrahmanirrahim. Kang laporan ye, anak si cepot, Kamis payun terus bade sasasinya. Alhamdulillah sarehat Kang. Teras biasana bikangna irah begerna Kang. Hatunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di konten Kandang Domba Saung Tani. Konten kali ini testimoni dari para pelanggan ya, yang sudah memberi, para konsumen membeli domba dari Saung Tani. Tadi dari awal itu testimoni seminggu yang lalu dari Pak Ahmad ya, yang ada di Buah Batu, Bandung. Yang sekarang, ini video sekarang, ini adalah domba yang hari ini, hari Kamis ini adalah tepat 1 bulan ya, 2 ekor jantan, ini anak si cepot ya, dimana ini dibeli beberapa bulan yang lalu ketika baru 1 minggu dipijahkan. Kebetulan ada Kang Ade yang dari Garut yang melihat, kemudian ada Pak Ahmad, dan akhirnya dibeli ya oleh Pak Ahmad. Dan sekarang sudah beranak, lahir 2 ekor jantan. Ini anak si cepot, warnanya kakinya sama hitam. Kemudian yang satu baracak, tapi baracaknya itu mayoritas putih, berarti termasuk baralak, dan ini indukannya. Nego beli indukan ini sangat alot sekali, indukan di B, tapi alhamdulillah sekarang Pak Ahmad bisa ketawa ya, bisa nyerengeh seri bari ngopi tuh di kandang begitu. Pak Ahmad wilujeng ah, tak can ngabakakak ya. Begitu pemirsa, ini testimoni dari Pak Ahmad tuh. Wah lincah pemirsa, baronyo anak si cepot, dua-duanya jantan nih. Kade ulah dikasasahakeun Pak Ahmad, dicandak deui ya, domba teh ketos rada pas apih mah overload kandang, nanti diambil lagi. Begitu pemirsa, ke Saung Tani. Nah yang minat anak si cepot jantan, nanti tinggal hubungi Saung Tani. Kemudian testimoni yang kedua ini, alhamdulillah sudah lahiran anak si kristal nih, yang belang ini indukan Jogja, ini dari Gandu ya, Pak Dadang, Pak Haji Dadang yang ada di Gandu, Pak Guru. Alhamdulillah ini anaknya jantan, satu tunggal, tapi ada motifnya, berarti warna 3, ada Jogja, hitam, dan putih. Ini satu-satunya anak si kristal, sisa setelah si kristalnya kemarin ada yang nyuri ya, dan baru saya pijahkan ke sini, dan satu bibit di kandang saya, dan ini baru ada 2 turunannya. Kemudian hari ini juga hari Kamis nih, ini kita kedatangan tamu Kang Ade dari Rancah Ciamis. Nggak bisa masuk. Di mana beliau disambut anak-anaknya tuh, datang kembali ke kampung halaman membawa 2 ekor bibit gelis sole ke Ciamis. Dan alhamdulillah sudah sampai lokasi ya, rumahnya di Rancah pemirsa. Saya lupa tidak nanyain tempatnya di mana, di desa mana tadi, karena lupa begitu. Tapi alhamdulillah dedeyen. Ini pesanan abahnya Bah Toha yang kembali dedeyen suruh ke Kang Ade supaya beli lagi bibit dari Saung Tani ya untuk rambah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, mendarat dengan selamat bibit dari Saung Tani nih, 2, si Inces sama Amel. Nah, Inces yang warna abu, nah yang putih Amel. Nah, tuh. Sehat mulus. Bah, testimoni Bah, ini dapat hadiah nih dari Pak Ustadz nih. Buat kaos. Nih. Oh, dapat kaos ya. Oh. Nah. Udah 2. Nah. Saya berengken, Pak. Ya. Bah, testimoni Bah. Ya, makasih nih kaosnya, Pak. Nih. Ustadz, terima kasih nih kaosnya. Ada testimoni nggak Bah nih buat Saung Tani? Ya, ya. Saran atau pendapat gimana? Mudah-mudahan nih dikasih bibit unggulan dari asli dari Garut, mudah-mudahan
punya keturunan di daerah Rancah, asli turunan di Saung Tani di Pak Ustad. Mudah-mudahan beranak banyaklah anaknya, mulus-mulus nih. Sudah 4 dikasih bibit dari Saung Tani. Doanya aja, Bah. Bah eta Pak Ustad. Nih, kaosnya terima kasih ya. Udah 2 nih. Nih, kaos ini. Sudah 2 ya? Sudah 2 ya. Makasih. Ya, sip. Makasih Kang Ustad. Alhamdulillah selamat perjalanan, bibitnya sehat. Bibit anu ya begitu K2, pemirsa. Sementara kegiatan bibit, atau video-video yang dikirim jadi, dari konsumen hari ini dan kemudian sementara, yang sudah dibeli juga ini si 2 bibitan yang Jogja dan yang putih ini sudah sampai di Rancah Ciamis dengan selamat. Alhamdulillah mugia mulus baranahan Pak Toha ya. Ya Abah Toha. Selamat menikmati sebagai peternak. Mudah-mudahan marulus baranahan di Rancah Ciamis Bah. Gitu Bah, hatur nuhun tos percanten ka Saung Tani, sudah percaya ke Saung Tani, pokoknya salam ngarit, salam beternak. Bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun nangka sareng daun albi abasia parabna.